Sebanyak gila kereta, oi. Woi, Sabtu. Lagi mau tanya lagi. Relax. Jauh lagi perjalanan ni. Bawa bertenang. Harap-harap adalah audio. Kalau tak ada, memang seperti lah. Kat sini pun kira banyaklah lori lalu. Tengok eh, kalau Sabtu Ahad dia lebih kurang lah. Eh, kenapa orang ni ke kiri sangat? Aku boleh nampak tau driver tu tengok-tengok aku. Woo, sawah dah kuning. Dah masak dah. Nak buat laju banyak kereta. Spoil betul lah. Aku harap mikrofon tak terganggu lah. Risau tak ada suara lah, itulah. Jauh-jauh memusing. Tak ada suara, memang sedih. Memang menyedih. Laju-laju nak ke mana budak ni? Nak pergi mana tu? Apa pula tu? Oh, wire. Lori mana pula yang melanggar ni? Kat sini memang selalu terjadilah. Melanggar wire-wire ni. Sebab wire tu rendah gila. Yang datang tu pula lori tinggi-tinggi alam. Bagi nak rak tinggi. Barulah sedap tukar gear. Selama ni sangkut aja tak puas belak hati. Bagi aku jalan dulu. Sebaik je ke tengah dulu. Kalau ke tepi terus, memang kenalah kau. Memang kenalah kau. Memang kenalah kau. Risau pula aku tengok motor LC ni. Apalah kita putih ni. Bagilah motor ni lalu dulu. Silaunya. Agaknya aku punya silau ni dah naik balik kot. Apa pula budak-budak tu kutip tu? Telefon ke apa? Telefon. Laju sangat bawa motor. Lain kali buat perlahan. Ni masak apa tu? Macam sedap lah. Budak ni lagi. Lepas ni apa pula jatuh? Eh, budak ni. Dah potong, cubalah laju sikit. Kebanyakan kalau korang perasan lah kan, banyak budak-budak bila dah potong dihimpit kereta tu. Dia tak pandang pun kiri tu. Dia tak pandang belakang pun. Lepas ke tidak potong tu kan. Banyak kalilah aku terserempak macam tu. Kalau aku potong tu lajak sikit jauh kan, baru aku masuk. Tidak elok lah buat macam tu. Kau menakut-nakutkan orang bawa kereta tu. Oh, mesin padi. Teringin nak bawa. Bagi lori ni lepas. Woo! Dapat bawa mesti seronok gila. Aku teringin nak bawa lori. Tapi tu lah, nak bawa lori ni kena ada syarikat. Kalau tak ada syarikat, macam syarikat kontrak kan, kau tak dapat bawa lori sebesar itu. Sebab itu dekat pintu dia ada tulis alamat kilang ataupun nama-nama kontrak. Memang tak boleh bawa sesuka hati. Woohoo. Walaupun pagi lagi dia punya panas tu, terbakar juga lah belakang badan aku ni. Ni budak tadi ke? Bukan. Sawah dah kuning. Cantik. Buat slow balik tadi. Dari tadi buat laju je. Boleh ke tidak start tukar? Patutlah.
Gila lah budak. Bukan akak, budak lagi. Bawa motor abang dia kot. Gila lah. Cantik rumah ni walaupun simple. Sederhana je rupa rumah ni. Bapak laju bang. Tadi bang, tayar kecil tu badan dah besar. Oh tak, aku rasanya orang nak buat tak lah. Kat mana je nak buat tak tahulah. Mesti kawasan-kawasan kampung dalam ni. Kampung-kampung dalam tu kan. Nak buat tak. Tak mau tekan pula. Aku punya butang GoPro tu dah rosak. Dia punya getah tu dah out. Mungkin sebab musim panas ni dia jadi lembik. Cepat cik, ada lori trailer kat belakang saya cik. Apa dia usung tu? Dia nak buat ambil apa? Banyaklah pula kenderaan. Potong boleh tak? Aduh nak potong. Nak potong segan rasa lah. Semuanya pakcik-pakcik. Tak apa, kita kenderaan motor. Depan tu jabatan. Hati-hati. Hati-hati. Nak potong tu jalan luar sikit. Hati-hati. Wow. Banana. Aduh sakitnya pinggang. Lupa je nak adjust balik mono belakang ni. Mono syak. Wah. Terenjut-enjut kepala ni. Aku rasa ada kereta lah depan lori ni. Yelah kereta tu. Potong boleh ke? Aku risau ada bonggol dia. Ada bonggol yang serang sejuk tu. Punca lah lori ni. Dia nak pergi mana tak tahulah. Ada pula lori besar tengah-tengah jalan tu. Dia nak masuk mana pun tak tahu. Ke kiri pula kau ni. Terkejut makcik. Oh, berani sangat. Oh, ni kereta buat lembab tadi tu. Apa kedaya? Ada helikopter. Apa dia buat helikopter tu? Baik, aku potong cepat. Jangan lambat. Sebab kereta yang belakang aku ni semuanya lembab-lembab. Sebab aku punya kamera ni dah set masa. Masa yang sesuai untuk tukar bateri. Oh wah, merah pula dia. Boleh ikut tepi. Kali pertama aku naik motor macam ni. Oh wow. Aku ingat lori ni nak berundur. Menyeksa jalan motor ni. Allah. Allah. Allahu akbar. Kereta Azia tadi tu. Tadi je buat lembab. Buat laju balik. Aku sebenarnya muskil. Jalan yang kecil ni untuk motor ke? Apa? Bila di jalan tepi tu, aduh. Menyeksa pula rasa. Oh, Tolo Intan memang busy gila lah. Bengong pakcik ni. Nak lintas pun agak-agak lah. Cubalah berhenti dulu kalau nak U-turn. Allah. Terkejut. Untuk RR. Teringin rasanya. Aku teringin rasanya nak pakai motor RR. Motor dinamik. Tadi ada motor dinamik kat belakang aku. Tak tahulah. Mungkin aku akan carilah motor-motor tuti pula. Buat motor tuti. Modenah dinamik. Modena dinamik ni bukannya tak elok. Cuma orang marah sebab tak ada barang modified. Itu je.
Barang standard sebenarnya banyak. Tolong jangan lintas, okey? Hei, risau. Nak straight ke ataupun nak ke kiri? Kalau ke kiri senang sikit. Straight lah. Pusing-pusing dulu kan. Kenapa budak dinamik tu? Habis minyak ke apa? Banyak pula motor RR. Siapa tu? Tiba-tiba bas Cina pula. Oh, DAP. Apa gak lah dia? Ah, panas. Bunyi apa tu? Aku tak boleh menunduk sangat. Kamera ni mengala ke bawah. Payah. Tukar bateri dekat Shell lah. Apa ada kereta trafik pula depan tu? Entahlah. Makcik malas nak ambil campur. Makcik nak jalan-jalan. Aja. Okay. Okay. Tua betul ingatkan motor aku. Ramai melancong. Gila lah bawa S-Pi ni laju. Ninja. Silau. Tak tahan aku. Harap-harap ada audio. Harap-harap ada audio. Kalau tak ada memang sedih. Memang sedih. Oh, relax je kucing tu. Rasa kemungkinan aku akan cari motor ni lah. Yamaha Y80. Kemungkinan lah. Sebab Yamaha kalau CC-CC kecil ni maintenance je lagi murah daripada CC150. Sebab aku dah pakai, aku tahulah. Mahal tu tak adalah mahal sangat, lebih kurang lebih dalam 100 lebih macam tu kalau beli barang kan. Kalau beli sendiri, pasang sendiri. Kuantum kedai memanglah 300 ke 200 upah pasang. Ini punca jam ni, ramai orang U-turn kat sini. Cubalah U-turn tu jauh sikit. Pagi-pagi pun dah busy. Aku punya rantai dah out sebenarnya. Tapi pakai je lah dulu. Out pun out lah. Kan senang tukar gear. Selama ni melekat, susah nak masuk gear free. Sabtu Ahad banyaklah konvoi. Untuk motor konvoi Suzuki. Aku pergi awal sangat. Biasa pukul 12, 1, 2. Dia punya ramai tu. Steady lah cik. Otai masih berbisa. Para peporo pare, pare peporo pap pap. Lagu apa tu? Oh, masih-masih nak race. Jelek, jelek. Banyak orang ni. Bawa bertenang. Bawa bertenang. Yang kau ni ke tengah sangat. Aku tahu kau nak ke tepi. Risau. Seluar aku zip tak tutup ke? Sejuk pula ni. Kenapa busy? Kenapa tak lalan? Jalanlah. Ni mesti ada yang lupa. Aku boleh je ikut kiri. Nanti kan masuk tengah. Kanan balik. Masuk juga lah. Tengok tu. Masing-masing nak keluar dari Teluk Intan ni nak pergi mana? Ni nak ke mana? Ini mesti nak masuk tengah balik. Tengok lah. Kadang-kadang orang macam ni. Nasib baik je nak masuk supermarket. Nak shopping barang. Tengah aku rasa lengur ni. Pelik betul. Oh, banyak gila ponggol.
tak sedap dia buatnya. Wah, memang ramai lah orang keluar dari Teluk Intan ni. Nak pergi mana semua orang? Bala. Tengok tu, lepas tu nak ke tengah. Aduh, kalau makcik ni, aku tak nak sebut lah kaum, sebut nama kaum ni, jangan tersedak. Tengok ni, aku tak nak cakap lah kan. Ada orang ke kat belakang aku? Cubalah straight, jangan masuk sini. Menyampah aku. Banyak gila buah. Mandi buah sedap . Mandi ya. Kalau makan boleh terima, mandi. Ramai masing-masing nak keluar dari Teluk Intan. Pergi bercuti agak masing-masing. Nak sini je kot. Beria-ria nak laju. Payah tengok makcik-makcik zaman sekarang . Kisah, dah tengah hari. Mungkin dia dah lewat masak kot, takut suaminya pukul dia ke kan. Taklah, bersangka baiklah dengan orang. Kemungkinan dia nak masak kelewatan. Stop pula. Dia memang patut siminkan saja jalan tu. Siminkan saja longkang tu. Dia buat jalan ni melekuk sebab longkang tu tak bersimen. Sedap how this punca. Kat sana pun ada perumahan . Kat depan sana. Perumahan ke kilang? Aku pun tak tahu. Dia punya asap. Haru serebak kasturi, indah baunya. Dulu masa kecil suka betul bau asap. Sekarang dah tahu asap tu tak elok. Rasa takut rasa. Berbonggol. Tak lama lagi Teluk Intan ni macam kelang. Jalan bang. Memang best bila buat laju. Tapi masalahnya makan modal lah nanti. Aku tak boleh cakap dengan betul lah sebab ada sarung kelava ni kan. Sound dari mulut aku ni dia jadi kepam. Jadi kepam ni sepatutnya dia terperangkap. Suara jadi perangkap. Jangan laju sangat bang. Siapa buang sampah sini ni? Sejak bila ada buang sampah situ? Hari tu tak ada, hari ni ada pula. Risau. Buat slow balik, pam minyak hitam naik ke atas balik. Wow. Lori ni memang power. Kalau bunyi dia menjerit macam tu, kau jangan cuba-cuba kejar dia. Ni kenapa ni? Aku risau betul, takut ada operasi pula. Aku malas nak keluar ke dompet. Aku dah susun dalam beg. Tentang je lagi ada kat jabatan tu. Kadang-kadang ada. Lepas dari jabatan tu ada operasi, check, spot check semua. Risau. Kuning. KST. Apa KST tu, jenama ke? Bapak kecil daya. Risaunya aku. Loncat kau. Ke kiri. Bawa pelahan je. Tu dah kenapa? Sesuatu yang tidak kena di situ. Apa yang dia buat? Mesa rumput ke? I don't know. Nak kata mesa rumput, rumput tebal tu. Tak mesin lagi tu. Besar-besar lembu. Macam kenal pakcik tu, tapi di mana . Dekat dunia ni banyak manusia yang muka hampir sama.
tutup lah. Dah. Buat selur balik. Buat laju je. Apalah. Asyik buat laju je. Heish. Wah, mineral. Mineral lah. Ya, potong bang, potong. Saya tak kisah kalau jalan lurus ni potong lah. Sebab jalan lurus ni sesuai untuk... Jarang aku tengok pakcik naik basikal secantik itu. Baru cat ke atau baru beli? Dengan topi cowboy. Smart cik. Depan ni pakai baju bunga-bunga pula. Bagi lori ni dengan bas ni depan. Sebab aku tak suka di follow. Macam mana gaya tekan pun aku tak ingat dah. Boleh pun. Tadi dah on aje. Allahu akbar. Ini aku beremosi naik motor ni. Bapak lapar siut. Balik rumah memang nak makan wey. Jalan. Kereta Ferrari. Jarang masuk jalan kampung kereta Ferrari ni. Biasanya dekat bandar saja. Punca betul lori sawit ni. Kalau ada lori sawit yang bergetan-tan kan, berat je kan. Itu punca dia lah buat lambat. Tapi tak apa, memang kawasan ni memang kena lambat sebenarnya. 90. Sebab sini ada kawasan kampung dan kawasan sekolah. Tidak mengapa. Sesuai. Aku potong dulu. Okay. Dia ni nak ke kiri ke? Potong cepat, potong cepat. Iha, iha, iha. Awak jalan. Memang macam kuda lah aku. Wah, yang aku langgar kenapa pit? Hoi, laju gila skuter tu. Kemana pun tak tahulah. Lintas macam tu je kereta ni. Main gila lah. Tolong. Tolong. Aku rasa nak buat disco kat sini. Ada UFO pula situ. Disco alien. Pakai kostum alien semua. Jalan bertampal-tampal. Tak sukalah aku. Ni dah tengah hari ni. Masing-masing masuk tu lah intan. Kalau dah tengah hari ni, memang berlambak lah orang kat Teluk Intan tu. Bagi nak rak tak gambar. Dia punya sawit rebus tu macam bau kopi pun ada. Bau bijan pun ada. Ngantuknya. Motor nenamit. Ingin nak beli. Tengoklah kalau subscriber aku ni dah dapat 1000 ke ataupun 2000 ke 3000 ke, aku akan beli dah kot motor tuti pula. Ku sendiri, sendirian. Sendiri, sendirian. Sendiri. Ku bes Allah kau ni. Janganlah buat abuk. Anda tengah bersendirian. Kau ni berabukkan aku pula. Kau ni betul lah. Macam betul. Tak reti ke apa beratur dulu ke? Bersendirian. Sendirian.